Paris perlu diperhatikan ini, kalau diserut jangan ada ulat atau kepompong yang ikut di daunnya. Ya. Ya, minyak kayu putih yang beredar di Indonesia, kalau diperhatikan dari labelnya itu tidak berbahan baku minyak kayu putih jenis ini, tapi dari eukaliptus yang diimpor. Nah, oleh sebab itu minyak kayu putih yang berasal dari jenis daun kayu putih dalam negeri ini yang cukup banyak terdapat di daerah Maluku ini memiliki sineolnya yang cukup tinggi. Potensi minyak kayu putih itu tersebar di hampir seluruh kabupaten di Provinsi Maluku. Yang terbesar adalah di Kabupaten Buru, Seram bagian barat, Maluku Barat Daya, dan Pulau Ambon. Penyulingan minyak kayu putih yang ada di Maluku ini sekarang hampir semuanya menggunakan hasil rekayasa balai. Rekayasa penelitian penyulingan minyak kayu putih hasil rekayasa balai industri Ambon memiliki kelebihan dari sisi penggunaan material. Material yang digunakan untuk pembuatan ketel menggunakan plat stainless steel. Keunggulan daripada pembuatan ketel ini dengan menggunakan material stainless steel memiliki umur pakai yang cukup lama. Hasil produk daripada minyak kayu putih memiliki warna yang cukup jernih. Rendemen hasil produksi itu cukup besar. Kualitasnya cukup bagus. Penyulingan minyak kayu putih dimulai dengan penyortiran daun. Dilanjutkan dengan proses pemasukan daun ke dalam ketel penyulingan. Ketel penyulingan ini terdiri dari water seal. Karena penyulingan menggunakan sistem kubus, air pada bagian bawah, saringannya di bagian atas adalah bahan baku daun. Ini adalah water seal yang berfungsi untuk mengisolasi uap yang terbentuk di dalam ketel dengan udara luar. Ini adalah penutup dan ini adalah drum kondensor pendingin. Hasil proses produksi minyak kayu putih dengan menggunakan peralatan penyulingan minyak kayu putih hasil rekayasa balai riset dan standarisasi industri Ambon setelah diuji di laboratorium balai riset dan standarisasi industri Ambon telah memenuhi standar nasional Indonesia atau